tuh. Wow. Wow. Awas, awas. Aduh. Tolong. Yuk. Yo. Oh, udah gak berlaku ya. Oh, yang kecil-kecil ya. Wah, ini dia. Nah, yuk lu. Tokat sakti. Lagi di tengah kan. Take away ya. Cukup. Tanjung. Satu lagi pun. Take away cukup. Pak Tanjung. Iya, Pak. Ini. Iya, itu saya, Pak. Oke. Okay. Tegaskan. Daun semasak. Sekarang ini kita akan masak dan kebetulan di sini selain ada Vito, ada Puput. Putra namanya Rahmat Syah Putra. Jadi panggil Rahmat, Rahmat enggak nengok. Kadang panggil Rahmat banyak yang nengok. Akhirnya Putra banyak yang nengok. Puput. Gitu. Namanya Puput. Telepon aja telepon salah. Mbak Puput. Gue langsung nelpon. Woi. Buat cowok. Jangan-jangan namanya kan Pupu. Langsung woy gitu ya. Aduh, langsung digedein suaranya. Langsung gue gasin. Oke, sama Vito juga di sini. Okay. Tapi kita mau masak apa nih Put? Cumi balak kutak. Ya, nah, cumi balak kutak ini adalah salah satu dagangannya Puput. Jadi Puput ini jago banget masak. Dia bukan chef, tapi dia jago banget masak. Nah, salah satu menu andalannya ini balak kutak ini. Ini sampai kental hitamnya. Ya? Nah, ini ada cerita, ada cerita. Apa? Gue pernah bini gue nanya apa, mau masak apa, cumi hitam. Udah 3 kali atau 4 kali, tetep encer ya? Enggak yang kental gitu loh, yang kental gitu. Gue bilang beli aja deh, udah biar gampang kan ya. Nama tuh Put, baru lu. Tiba-tiba gue ngeliat Instagram lu ada kali setahun lebih. Maksud gue, ya kriteria yang menurut gue ini kayak gini nih. Ya kan, gue pernah. Kampung gitu rasanya ya kan? Iya, orangnya juga kan yang masak kampung. Bukan, rasanya itu. Gimana khas sih kita gitu loh, khas. Sampai piring kita sampai hitam gitu. Otentik gitu kalau zaman sekarang. Oh, iya, kan? Lebih spesifik gitu. Istilah restoran mahal ya. Yeah. Jadi cumi-cumi black magic gitu. Iya, black magic. Black magic, santet. Mungkin Wenda waktu beli di itu kali ya, di swalayan ya? Enggak, di pasar. Eh gila Cici, kok gak ditungguin? Ayo Ci, udah pada nungguin. Kalau di swalayan biasanya itemnya udah dihilangin, kalau di pasar tradisional biasanya. Iya, kemarin tuh beli di pasar sebelum corona. Iya. Oke, ini berarti apa duluan Put yang bisa diolah? Iya, ayo Ci, minyak sini dulu. Ci. Berarti. Oke, minyak dulu ya. Minyaknya dipanasin dulu. Ingat Put, ini penggorengannya lebih gede. Gimana? Kurang terus. Kalau lu perhatiin ya, kita semenjak punya konten ini lebih dari 5 liter loh. Minyak. Kebutuhan bulanan bertambah ya, Bun. Apa kamu mau jualan minyak enggak? Agen. Oh, gila. Bisnis baru. Bisnis baru. Agen minyak. Minyak onsu gitu ya. Gila. Gimana menurut kamu? Kita pakainya sehari. Ih. Biaya bulanan kalau naik jangan marahin aku ya, nanti aku udah tulisan. Ya. Biaya bulanan ini udah ada bilnya, Doonsu masak. Spesial. Bilnya berapa ya yang? Ini di apa? Iya, pokoknya yang kalau biaya bulanan masak itu udah ada sekarang. Doonsu masak di list biaya bulanan soalnya. Oh, Cici. Biaya minyak sendiri ya. Eh, nyalain. Ngulek lagi, Ci. Jadi bahannya ini aku pakai 2 bahan. Bahan yang dialusin sama bahan yang diiris-iris gitu. Kok sama sih? Aku juga kalau masak suka kayak gitu. Biar sedap gitu. Iya, kayaknya kalau bentuknya nggak ada kayak kayak kalau halus semua kayak kurang gimana gitu. Tapi kalau nggak ada bumbu halus kadang kurang meresap. Iya, bener. Jadi ada bawang bombay, ada bawang merah, bawang putih. Itu yang diiris-iris. Ini bawang merah, bawang putih. Ini bawang merah, bawang putih sama kemiri. Terus sama daun jeruk sama asam jawa. Asam jawanya banyak ya ternyata ya. Soalnya kan cumi kan jadinya biar enggak terlalu. Cumi balak kutangnya.
menyengat amisnya gitu. Oh iya iya pake, iya. Ini cumi balak kutak sekarang kita. Balak kutak sama balak. Jahe sama lengkuas. Ya, cumi balak kutak. Tapi nanti kita geprek ya. Oh, ini digeprek. Geprek. Ayo, Ci. Sama ini kaldu jamur. Kaldu. Gula, garam. Garam. Ini kecap andalan. Eh, ini udah matang. Kecap rahasia. Kecap rahasia. Masukin apa? Kecap rahasia. Udah panas banget itu, masukin dulu aja enggak apa-apa. Masukin apa? Oh, masukin bumbu apa dulu? Oh, bukan bawang, bukan. Bawang bombay dulu. Tuh, tuh. Oke. Okay. Bawang bombay dulu. Bawang nyiprat. Wih, Cici, selamat datang. Cici datang. Cici ngapain? Cici geprek. Ini digeprek gak? Ini digeprek kan? Ya, geprek. Oh, Cici, geprek semuanya, Cici. Udah ada tugas job desk yuk. Job desk-nya. Jadi kalau di sini tuh kalau misalnya gak ada job desk-nya Cici itu gawat. Ini di pinggirin saya. Maksudnya gawat itu adalah kadang dia tuh, karena Cici tuh mau sibuk gitu loh. Mau sibuk, aku ngapain lagi dong? Aku apa lagi dong? Apa lagi dong? Cici ngapain lagi dong? Gitu. Dan ngomongnya nggak berhenti berhenti, jadi gawat. Gawat lah. Gawat toh. Takutnya audio nanti nggak dengar suara yang lain. Tapi sebenarnya bagus juga, karena kayak gini kan Cici jadi belajar dari kecil tahu kalau misalnya mau mau makan ini nggak langsung ada gitu, cing, nggak langsung kayak pesan instan ada gitu ya kan. Ya, Ci. Tapi proses, bisa masak, proses dulu ya kan. The best. Yes. Udah Ci, good. Put. So, ini good. Biasanya kalau lu dagangin. Itu berapa sih, Put? Mereka kalau pesanan adanya pesanannya berapaan? Terus per pack itu biasanya 1 kilo. Awas. 1 kilo. Ya. 1 pack itu 1 kilo. Sehari bisa masak berapa pack? Bisa 10 yang dia. Bisa. Banyak banget yang order kemarin 21 kilo. Wow. Oh. Kompornya ya, tapi kalau kan ini gede banget kan kompornya kalau 5 kilo, 5 kilo, 5 kilo gitu masaknya. Jadi takaran takaran bumbunya juga per kilo gitu gitu. Sekarang kita masukin bawang putihnya. Let's go. Bawang putih lebih dahulu ya, semua. Ini semuanya kan? Semua. Ya. Ini dulu. Ini dipisah ya, bawang putih sama bawang bombaynya harus dipisah gitu. Sebenarnya masaknya aja sih, cara masaknya doang di diduluin ini, di ini kedua. Bawang putih sama bawang merah jangan digabungin. Ntar berantem. Iya. Oh, legenda. Karena enggak akan pernah akur. Lucu banget sih, Put. Ini kalau kalau ada penonton Ale pasti ketawa deh, Put. Nanti gue isi ketawa aja ya di edit ya. Iya, karena bawang putih dan merah enggak akan pernah akur. Nah. Makanya kita coba berusaha mengakurin di sini. Iya. Seperti waktu doang kamu enggak akan pernah akur lagi. Eh, bisa segala itu. Ini, ini galau. Iya benar. Nih. Oke. Okay. Jahe sama lengkuas. Gua sengaja dari pagi enggak makan loh. Iya, iya. Tapi biar mantap. Kayak buat wangi banget. Wangi, kecium. Oh ini. Emang kalau bawang bombay itu sekali goreng tuh langsung. Sekarang kita masukin bawang merah tahap ke-4. Nah, kan? Ya. Akhirnya bawang merah dan bawang putih bersatu kan? Bersatu. Ya, dengan caranya ya. Mereka. Nah. Sudah saatnya. Nah. Mereka dipersatukan. Nah. Seperti kita. Tapi enggak disana. Capek atau enggak ada figurnya lu ngomong. Ngomong mulut kameranya figurnya enggak ada gitu. Yang mana? Anak Donso ada yang jomblo enggak? Ada. Ada. Ya coba ntar deh. Coba kita. Ada nih. Nah, iya. Ya kita cari yang sedarah dulu deh ya. Sedarah. Yang sedarah dan setanah air. Sefrekuensi. Iya. Ini masukinnya kapan? Nanti dulu. Tungguin. Kita liatin orang masak. Itu lebih mudah tau. Biaya pernikahan lebih ringan. Kita tanya ayah. Bener, bener. Nanti prasmanannya geprek ya? Enggak dong. Bisa. Ben Sunda semuanya. Udah ngomongin ke situ aja ntar. Iya. Sabar. Tanya. Baunya enak ya? Udah enak. Jadi wangi hari ini. Ini masak bawang aja, masuk masak cumi. Iya, enak. Makan bawang dong. Makan bawang, nah. Bawang pakai nasi.
Kita ngapain ya, Ci? Kita ambil kursi, kita duduk aja di sini liatin gimana. Ayo, ayo, ayo siapin. Sekarang kayaknya cowok-cowok aja yang masak nih. Wah, kebetulan, Ci. Ini kayaknya Onyu enggak ada ininya. Meringankan Ninyo. Tugas Bunda ya. Ninyo. Udah nih, Put. Belum. Belum. Sampai gimana sih? Sampai kering atau iya? Put. Ya. Selain menu-menu ini, apalagi menu yang lu kuasain? Jadi ya. Ada dendeng balado, tongkol balado, masakan rumahan sih sebenarnya. Iya ya. Tapi masakan rumahan tapi nikmat ya. Nikmat, bener. Tapi yang lebih banyak orang suka sih ini. Ini yang pesanan paling banyak ya? Pesanan paling banyak. Oh, anggal jualan ini? Iya, jualan. Cuminya udah banyak. Cumi ya? Ini balak apa balak kutang? Cuma balak kutang. Cuman ini aja. Sebenarnya nama cumi itu kalau misalnya di daerah mana namanya cumi sotong. Iya. Cumi yang di daerah mana namanya balak kutak gitu-gitu, tergantung daerahnya. Ini tahap selanjutnya tadi yang bawang merah, bawang putih sama kemiri halus kita masukin. Bawang merah, bawang putih, kemiri halus. Bawang merah, bawang putih, kemiri. Pengen ngaduk gini deh. Ya boleh. Silakan. Debus kalian. Dia buat nyairin asuransi. Ini perlu nambah minyak enggak sih ya, Dok? Enggak. Enggak. Terus kita masukin daun jeruk nih. Daun jeruk. Kalau misalnya cabai sesuai selera kira-kira mau semana, Bu? Wah, terus. Itu 2 kilo tuh takutnya. Ayo, setengahnya aja. Setengah aja. Yang penting kan keluar itemnya kan. Tuh, ya. Daun jeruk. Serba rempah gitu ya. Semua serba rempah. Jadi ini kita hanya rempahnya dulu. Mm-hmm. Cumi minggu depan kita masak. Oh, next vlog ya? Iya. Next vlog. Ya asik, gue 2 kali dong berarti masuk vlognya. Ya enggak, yang itu penting gue udah tau ininya kan. Oh, yang itu gak masuk. Oh, Cuminya gak jadi. Cici, Bunda ada pekerjaan buat Cici akhirnya. Apa, Bun? Apa, Ci? Kan kan kita ini ya, kita harus merecycle kan. Pakai sekali pakai buang, sekali pakai buang, sekalian selain boros ongkos sama boros ini ya, plastik ya. Jadi Bunda beliin rantang buat yang mau take away. Iya, jadi kalau nggak bawa rantang nggak boleh take away, enggak lah. Pasti ngambil rantang di dalam juga. Kita masukin gula. Oke, gula. Gulanya secukupnya. Semuanya kan? Semua. Sesuai warnanya gini. Nah, gini ya kan? Gila deh, ini saya puput ini nih. Benar-benar saya puput. Gua enggak ada bantu-bantuin gitu, Ben. Ya, lu kan yang ngasih tahu menunya. Oh, iya benar-benar. Udah biasa dong masak sendiri. Jadi Donsu kalau pada nanya, ini saya lagi aku kasih tahu, ini teman lama aku banget. Aku Olga, ini sahabatnya kan sama dia. Jadi aku sama Olga ngetop, dia enggak ngetop-ngetop. Iya, kenapa sih, Ben? Enggak tahu gue. Ini zaman kita main udah di TV nasional, dia main film laga aja. Main laga aja, nah kan. Apa peran lu, Put? Lu terkenalnya, Put? Basir. Basir, tapi kalau jadi kalau Ruben kan bedanya mainnya di kota. Kalau kita kan mainnya di hutan-hutan. Yeah. Mungkin itu yang salah satunya. Basir itu artinya, Basir itu apa? Nama perannya. Perannya di Misteri Gunung Merapi. Ada dia pernah vampir. Dia pernah WhatsApp. Nonton gue dong di sini katanya dia di apa di MNC TV ya pernah nonton gue dong di MNC TV sengaja nih lu tahu kan gue orang sibuk aja gue sempetin dia jadi apa sih heboh banget gue nonton masa cuma ngintip doang di gerobak sayur adegannya ya apa perannya apa lu tukang sayur situ enggak jadi tukang rujak tukang sayur lagi iri-irian kayak azab-azab gitu ceritanya. Oh, ini. Oke, sekarang Ayi mau masukin ini. Kaldu jamur. Kaldu jamur. Sekarang kaldu jamur. Ayah, ini kita makan bawang doang. Enggak dong. Gue juga dari tadi nunggu mana cuminya sih. Masih dijangkar kayaknya ya. Cuminya ya. Sabar.
Kita kan masaknya yang ada di pasar tradisional nih. Belum dimasukin cabai udah pedes ya? Ha-ha. Kayak hidup. Ya Allah. Curhat mulu. Siapa dia? Iya galau. Emang gitu? Ya, orang gak punya pasangan ya gitu. Kalau lagi galau gitu jadi lagu gak sih Vito? Kalau gak jadi lagu kayaknya gak sesuatu deh Vito. Iya. Udah aku coba deh. Ini jadi lagu anak-anak. Enggak, ini pedas karena pedas. Iya. Lu pernah nangis-nangis gitu, Pito? Apa? Kalau berantem sama pacar pernah nangis-nangis gitu? Enggak lah. Jadi jadi sini, Nyok. Itu udah jadi pacar belum sih? Bukan, udah jadi milik orang lain. Sebelah kaki. Terus. Setengahnya nyok. Pokoknya nanti rasa kita apa sih namanya, Bun? Sesuaikan. Cicipin dulu. Eh, ini cabenya udah. Ya, boleh. Nih, cabenya cabai. Jangan dituang kayaknya ya di sini. Nah, cabenya sesuai selera tuh. Yuk, itu ai pegang ya. Cabenya cabai rawit. Ini soalnya cabai rawit semua. Jadi sesuai selera. Kita tambahinnya. Mau pedas atau enggak? Put, nih kalau sisa cabainya lumayan nih Put ya. Iya, gue mau pulang lagi. Lah, gue udah bayar. Ya, gak apa-apa dong. Nah. Ya. Oke. Udah, Bun. Nah. Panas. Ini dimasukinnya? Bentar, boleh. Ini masukinnya satu. Oh, itu apa? Jadi nanti, nantinya. Ya. Sekarang. Sekarang. Ya, sekarang. Ini kan hancur sama air itu. Udah. Soalnya kan di cuminya itu udah di apa namanya? Iya kan nggak tahu, ini kan resep lu. Iya benar. Cuminya itu udah di apa? Dibalurin sama jeruk nipis juga. Biasanya dia lagi meyakinkan diri dia sendiri juga kalau masak. Kadang kalau lagi ditanya, gue juga kadang kayak gitu kan. Apa ya? Ya kurang pedes deh kalau gue bilang mah. Iya kurang pedes deh kayak Bun. Iya nggak apa-apa, tinggal ditambahin lagi cabenya. Kalau masak tuh harus kayak feeling juga gitu ya? Nah, bener. Cocok-cocokan gitu, kayak menentukan kehidupan gitu. Oh, nah, api kok. Kan. Kayak menentukan pasangan. Sekarang saatnya kita masukin cuminya. Akhirnya. Akhirnya. Don, semasa kali ini kita masak cumi balakutak telia tuh. Wow. Awas, awas. Aduh. Tunggu dulu. Yuk. Yo. Ada yang bantuin satu orang. Ya iyalah, uang enggak seberapa mau bayar orang lain. Pesenan juga ngandelin Instagram. Ya Allah. Ini kan kayak gini kan dia nanti siapa tahu ada yang nambah lagi pesanan. Iya betul. Jadi langsung aja lihat di Instagram ini ya. Tuh, langsung order ya. Bunda, saatnya udah keluar deh, Bunda. Ini saatnya harus keluar deh, Bunda. Si Bubut belum tahu ilmu kamu. Oh, punya ilmu juga. Ya. Semacam film kolosal ya, Bunda ya. Iya, belajar dari kamu. Iya, betul. Atau Puput mau ikut aja? Bunda aja, Bunda aja yang berkelana sendiri. Aku enggak, Bun. Dia udah terlama di hutan terus enggak ngetop-ngetop capek, ya. Capek, Bun. Pengen di kota, Bun. Cik, lihat deh, Ci. Permisi ini. Oh, udah enggak berlaku ya. Yang kecil-kecil ya. Wah. Ini dia. Dari lu. Tongkat sakti. Lagi di tengah kan. Berasa nge-gym enggak sih, Bun? Oh, bukan lagi. Nah, hitam-hitamnya sudah mulai muncul. Terlihat. Tuh belum kelihatan itemnya deh, Put. Ini, Put. Udah, Ben. Ada gak sih? Tuh.
Zong deh. Parno deh. Gue undangan karena balak kutak nih. Balak kutak ya. Bener gak sih? Deg-degan ya. Pakai apa nih kalau us. Kok muncak? Untung gak kena. Gak kena. Oh iya. Cuminya bayangkan gede-gede gitu, terus udah kayak gitu namanya cumi kan dia emang menciut gitu kan. Terus udah kayak gitu sekarang waktunya kita makan. Makan. Perjuangan membuat cumi. Enggak perjuangan deh, orang kita juga yang masak. Yo, lu cuma ini doang. Ini kan gue yang paling besar ininya Ben. Ya, baru sekarang. Ya Allah. Gue bongkar nih. Biarin, bongkar aja semua. Nah, ini. Tuh. Mantap. Ini aku udah take away duluan ya. Bun, pedas gak, Bun? Bun, pedas gak? Aduh. Itu ada daun mangga. Itu bukan daun. Itu emang daunnya, Ci. Udah, aku udah ambil buat aku. Siapa yang bohong? Siapa yang mau lagi sini dulu? Ada kamera. Tinggal sama cupers, mau gak? Iya, ada daunnya di dalam. Tadi lucu. Lucu. Udah ada daun. Siapa yang lucu? Kalau aku tak. Nia mau lihat temennya Juni gak? Ayo. Gimana sih? Bye-bye. Take away ya. Cukup. Pak Tanjung, satu lagi pun. Take away-nya cukup. Pak Tanjung. Iya, Pak. Ini. Iya, itu saya, Pak. Nih cumi. Gimana? Bukan lagi. Pas nggak secara bumbu? Secara bumbu oke, mantap. Keren. Pecah di lidah. Enak banget. Ini udah nggak bisa. Ini udah nggak bisa bercanda lagi ya. Cuminya. Cumi balak kutak. Kita landaskan di mulut. Kita makan dulu, oke? Oke. Tegaskan. Oke, dan ini.
Aduh. Kuahnya tuang sini. Sama bumbunya. Akhirnya berhasil di approve sama ayah dan bunda. Habis ya? Habis ya, disukain banyak orang gitulah. Happy-nya kalau masak disukain banyak orang, berarti nggak gagal. Ini seneng banget masak di The Onsu Masak. Aku mau take away dong. Wajan besar tuh. Aku mau buat bawa pulang soalnya. Oh bener. Perasaan di rumah dia, dia take away. Aku mau take away. Boleh. Ya boleh. Oh, berapa box bunda? Ya satu box cukup lah. Seru banget masak di wajan yang besar, terus disukain masakannya banyak orang, disukain banyak orang masakannya. Tadi awal-awal sempat deg-degan kan karena sekali masak banyak, karena wajannya pas sampai di pas di YouTube ngelihat kecil, pas di sini wow segede ini, makanya agak-agak deg-degan tadi awal-awal masak. Terus takut tadi ya item ya. Agak-agak takut enggak keluar itemnya ya, cuminya ya. Enggak jadi balakutan ya. Belepotan jadi jadinya. Belepotan. Thank you The Onsu Masak. Pokoknya makasih banyak udah diundang masak-masak di sini. Saksikan terus The Onsu Masak di YouTube channel The Onsu. Ini approve ya? Approve. Asik. Ini berarti sudah dimakan oleh The Onsu family. Berarti Angkal Putra sekarang kerjanya tiap hari gini ya? Iya. Yeah. Dia memang ini, jadi Angkal Putra ini jualan. Jadi jualannya kemana? Lihat Instagramnya nih. Tuh ya, di sini langsung aja kalau mau order ke situ ya. Dan ini bukan jorok ya, tapi ini emang karena cumi balak kutak itu tintanya keluar. Hitam ya? Iya. Jadi tintanya keluar, tapi enak banget. Juara. Enak. Gimana gitu? Enak banget. Enak. Udah hitam. Nambah tadi. Kayak lagi ini ya, rock and roll gitu. Iya. Bukan nambah. Hitam semua. Iya. Mau di kamera ini. Oke dong, so pokoknya. Kita kan lagi bagi-bagi, jadi kalian jangan lupa lihat pertanyaannya di setiap tayangan The Onsu. Terus syarat-syarat ketentuan gimana cara ikutin kuisnya itu ada di akhir tayangan. Jadi nonton ya. Ini sambil jelasin sambil item gak sih mulut gue? Ini yuk nyolek-nyolek aja lu. Yo. Dia bilang katanya jangan lupa follow Instagramnya. Katanya ngomong aja bro. Instagramnya apa sih? Rahsia Putra. Rah. Ditampilin gak ntar ya, ya tampilin, tampilin. Kalau udah laku lupa deh. Iya. Ya, inget loh kalau udah laku loh. Promonya di The Onsu Family tuh, Put. Ya. Perdana loh. Oke. Terima kasih buat semuanya ya. Jadi jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Bye-bye. Bye.